Assalamualaikum Bu. Ini dari mana Bu? Pasangan. Ikut ibadah umroh ya. Moga-moga. Namanya siapa Bu? Namanya siapa? Oh, semoga ibadah umroh dikasih kesehatan, kelancaran ya. Semoga menjadi ibadah berkah. Terima kasih Bu. Monggo-monggo Bu, monggo silakan. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Ini bersama siapa, Pak, namanya? Bersama Pak Cahyanto. Dalam rangka acara apa ini, Pak? Dalam acara pemberangkatan jemaah umroh dari Obat yang Muntajam Wisata Rohani, khususnya di sini cabang Cilacap, umumnya dari Jawa Tengah, zona 1, zona 2. Di se Jawa Tengah ya? Se Jawa Tengah, insyaallah. Ini berapa orang yang berangkat sekarang ini? Yang berangkat untuk kloter sekarang, alhamdulillah terhitung 3 bus dengan jumlah jemaah 121 jemaah. Moga-moga acaranya lancar ya, Pak. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar dan barokah. Alhamdulillah. Sobat-sobat Pak RT barangkali mau ibadah umroh bisa lewat PT apa namanya? MWR. MWR Tajam Wisata Rohani yang insya Allah terakreditas. Bisa klik di Kemendag Cergas. Kemendag Cergas bisa klik. Jadi akreditasnya A insya Allah. Mudah-mudahan lewat YouTube ini banyak yang ikut ini ya, ibadah umroh lewat PT ini. Insya Allah, amin. Namanya PT Multajam Wisata Rohani. Multajam Wisata Rohani ya. Untuk strukturnya dari khususnya Jawa Tengah zona 1, zona 2, itu sudah terbentuk yang alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 33 cabang, berarti 33 kecamatan. Di seluruh cabang itu sudah terbentuk, di seluruhnya berarti di bawahnya itu seluruh kecamatan struktural sampai mendasar ke korlap, ke lapangan tiap-tiap desa, alhamdulillah. Cukup sudah meluas sekali ya, Pak. Alhamdulillah ini berjalan sebelum waktu COVID berjalan, dalam saat COVID berjalan belum ada pemberangkatan jemaah, di situ MWR menata struktural untuk menyempatkan waktu dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Berarti ini mulai merintis dari tahun berapa ini? Khususnya untuk zona 1, zona 2 itu sebelum COVID berarti 2018 akhir. 2018 akhir ya, 2018 iya. Akhir. Iya. Sekarang 2022 ya. Iya, 3-4 tahun berjalan yang alhamdulillah mulai habis COVID itu bisa memberangkatkan. Berarti udah 4 tahun berjalan ya. 4 tahun berjalan, alhamdulillah. Ya, untuk Pak RT ini kami mendoakan semoga sukses ya. Amin, untuk kedepannya amin. Banyak peminatnya di jalan kebaikan, di jalan Allah SWT. Semoga dikasih keberkahan, semoga dilancarkan perjalanan ibadah umrohnya, semoga pulangnya pun dikasih keselamatan, bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Amin. Ya, matur nuwun atas waktunya, semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun atas waktunya. Nah, ini sudah dipersiapkan ini untuk pemberangkatan ibadah umrohnya. Ini sudah ditata. Ditata pokoknya ini. Benar ya? Ini lagi siap-siap untuk pemberangkatan ibadah umroh. Punten-punten ya. Bersama siapa, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Saya Wada Muhammad Gunawan. Oh. Saya manajer marketing. Alhamdulillah ini ketemu produk, Pak. Ketemu manajernya langsung kayak. Jadi nanti dengan program
dari kami, semua lapisan masyarakat bisa berangkat umroh lewat belanja produk. Amin, amin. Produknya apa saja? Ya, produk yang biasa dikonsumsi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, berupa sembako, berupa kebutuhan-kebutuhan harian yang biasa kita lakukan sehari-hari. Mantap. Semoga lewat PT ini dikasih kesuksesan, dikasih keberkahan, semoganya apa semuanya dikasih kelancaran, semuanya ini yang mau ibadah umroh semoga dikasih kesehatan, supaya mendapat rezeki yang barokah ya. Iya, amin. Matur nuwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu. Amin. Untannya Bu. Assalamualaikum. Ini bersama Ibu siapa Bu? Dari mana? Boyolali. Boyolali. Wah, ini dari Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, masih sekitar Jawa Tengah ya Bu. Ya, moga-moga dikasih kesehatan, dikasih kelancaran ya Bu. Semoga menjadi kebaikan apa keberkahan ibadahnya supaya lancar-lancar. Ya, matur nuwun atas waktunya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sobat Pak RT, ini lagi siap-siap untuk pemberangkatan ibadah ibadah umroh ya. Semoga yang ikut ibadah umroh dikasih kesehatan, kelancaran dan dikasih keberkahan. Punten Bu, eta Pak, punten Pak. Assalamualaikum Bu. Bu apa Mbak nih? Mbak. Mbak. Bersama siapa namanya Mbak? Mas Septi. Dari mana Mbak? Saya dari kebetulan Admin SS. Banyaknya ya. Bagian yang ngurusin di sini ya? Iya, yang ngurusin SS. Ternyata ini pegawainya juga. Moga-moga dikasih kelancaran ya. Iya, amin. Dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Amin, amin, amin. Matur nuwun atas waktunya. Punten nggih. Mau ini dulu ke sini. Nah, ini kantornya, tempat ininya bagian ini. Namanya kantornya apa, Mbak? Nama kantornya ini apa? PT-nya. Oh, ini kantor SS, Pak. Oh, SS. Ini lagi siap-siap untuk pemberangkatan ibadah umroh ya. Semoga dikasih kelancaran yang ininya ikut umrohnya.